Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu, para ummahat, wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan kemudahannya sehingga bisa kembali melanjutkan kajian parenting kita. Di kesempatan yang berbahagia ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah, materi kita di kesempatan ini adalah memanjakan anak bukan tanda sayang. Jadi memanjakan anak itu bukanlah tanda orang tua itu menyayangi anaknya. Jadi yang namanya sayang itu bukan berarti setiap apa yang diminta oleh anak dituruti. Meskipun realitanya banyak anak-anak itu ya pengennya dimanja. Bahkan ada slogan yang mengatakan kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, penak banget nih. Setiap orang tua pasti memang menyayangi anaknya melebihi apapun di dunia ini. Bahkan demi anak, orang tua itu rela mengorbankan apa saja. Saking besarnya kasih sayang orang tua terhadap anak itu ternyata seringkali menjerumuskan orang tua terhadap perilaku memanjakan anak. Memanjakan anak itu seperti apa toh? Memanjakan anak itu ya sikap orang tua yang selalu mengalah kepada anak. Jadi antara bentuk memanjakan anak itu orang tua selalu mengalah padahal anak salah, padahal anak perlu diluruskan. Di antara tanda orang tua memanjakan anak itu adalah tanda yang lain seperti orang tua membatalkan perintah. Jadi sebenarnya ingin memerintahkan sesuatu karena tidak tega atau karena ingin memanjakan anaknya sehingga membatalkan suatu perintah atau membatalkan suatu penolakan, yang mana sifat memanjakan ini terkadang orang tua
terasa berat untuk mengatakan tidak. Jadi orang tua membatalkan perintah atau penolakan hanya karena, contohnya, hanya karena anak menjerit atau karena anak menentang, atau mungkin hanya karena anak membantah. Dan sangat disayangkan, masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak yang dimanjakan itu hanyalah anak-anak orang kaya saja. Sebagian masih ada yang beranggapan, ya anak dimanjakan itu, Ustadz, ya anaknya konglomerat saja. Anggapan ini tidaklah benar. Yang namanya memanjakan anak itu tidak tergantung, ya tidak bergantung pada kaya atau miskinnya suatu keluarga. Jadi yang namanya anak dimanjakan itu tidak hanya di keluarga orang kaya saja. Namun memanjakan anak ini lebih dipengaruhi oleh sedikit banyaknya ilmu orang tua tentang metode mendidik anak. Jika orang tua mungkin jarang belajar, jarang menuntut ilmu, jarang ngaji tentang fikih pendidikan anak, bisa jadi terjerumus dalam sikap terlalu memanjakan anaknya. Jadi ketidaktahuan pola mendidik anak inilah yang menjadikan orang tua, sebagian orang tua itu salah kaprah. Salah kaprah bagaimana, Ustadz, maksudnya? Iya, salah kaprah. Ada orang tua itu yang niatnya, niat hatinya itu ingin sayang kepada anaknya, tapi justru membuat anak tersebut celaka, merugi di kemudian hari. Karena sikap memanjakan yang dibalut dengan apa katanya sayang anak, tapi justru terkadang bisa menghancurkan masa depan anak, bisa menyebabkan anak kehilangan masa depan mereka. Kita akan lihat bersama bagaimana banyak potret memanjakan anak bentuk tersebut perlu kita renungi, ternyata ada dampaknya. Di antara bentuk memanjakan anak, di antaranya adalah yang pertama, memproteksi anak dengan 1001 macam perlindungan. Jadi ada orang tua itu yang terlalu memproteksi anak dengan alasan kasihan, dengan alasan sayang anak. Bagaimana bentuk ini? Kalau kita pahami, bagaimana sih orang yang memproteksi anak itu dengan berbagai macam bentuk proteksi? Contoh, ada orang tua itu yang inginnya itu berusaha menyingkirkan segala kesulitan anak. Jadi tidak tega kalau melihat anak itu
susah, nggak tega kalau anak itu menghadapi kesulitan. Bahkan kalau bisa semua halangan, rintangan jangan sampai ada. Dia ingin anaknya itu jalannya selalu mulus, nggak ada aral rintangan yang menghalangi. Contohnya apa? Ada orang tua itu yang memperlakukan anaknya seperti raja. Seperti apa? Raja. Contohnya apa Ustaz? Contohnya seperti orang tua yang selalu membela anaknya ketika bertengkar dengan temannya, meskipun anaknya salah. Ibu-ibu nih, kalau kita melihat anak kita bertengkar dengan teman, siapa yang kita bela? Anak kita nih. Padahal orang tua yang bijak, dilihat dulu siapa yang salah. Jadi kalau orang tua ketika melihat anaknya sedang bertengkar dengan temannya selalu dibela, ini adalah salah satu bentuk memanjakan anak. Jadi apa? Kita lihat sebagian anak itu enggak betah mondok. Karena apa? Ya karena sejak kecil terbiasa dimanjakan. Ada tetangga itu nih, biasanya kalau makan sudah apa, sudah SMP kalau makan diambilkan, terus habis makan piringnya dicucikan. Bahkan terlalu memproteksi anaknya sehingga enggak boleh main dengan apa, tetangganya. Akhirnya apa? Akhirnya kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan luar. Jadi kesulitan dalam bersosial karena orang tua terlalu berlebihan dalam memproteksi anak. Khawatir ya, boleh-boleh saja. Bahkan justru orang tua itu harus khawatir dengan pengaruh buruk dari luar, dari lingkungan luar, dari teman-teman yang tidak baik. Namun ternyata juga terlalu proteksi ini menjadikan anak tidak bisa bergaul, tidak bisa berinteraksi dan bersosial. Akhirnya ketika mondok sering menyendiri, ketika belajar di ma'had nggak betah, padahal orangnya pinter, orangnya ya pendiam, dalam artian nggak neko-neko, tapi ternyata sikap memanjakan ini adalah berdampak buruk bagi nanti kehidupan ketika dewasa kelak. Ini yang pertama nih. Jadi memproteksi anak dengan 1001 macam perlindungan. Yang kedua, bentuk memanjakan anak adalah diantaranya memenuhi segala keinginan anak. Memenuhi segala keinginan anak. Dan ini juga contoh orang tua yang kurang tegas, yang lemah ketika menuruti segala apa yang diinginkan oleh anak. Jadi ada yang apa saja yang menjadi kehendak dan keinginan anak, itu selalu dituruti. Padahal ada kerugiannya,
bisa contohnya makanan atau minuman yang bisa mengganggu kesehatan, yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak, itu juga dituruti. Padahal kalau kita punya ketegasan ketika minta sesuatu makanan atau minuman yang membahayakan kesehatan, maka diperlukan ketegasan di situ. Kita katakan tidak. Jadi orang tua yang selalu memenuhi segala keinginan anak itu orang tua yang tidak bisa untuk mengatakan kata tidak kepada anaknya. Jadi terasa berat kalau mengatakan tidak. Jadi selalu mengalah kepada anak, bahkan takut kepada anak, sehingga menjadikan orang tua itu tidak punya kewibawaan lagi. Ini dampak terlalu memanjakan anak justru menghilangkan kewibawaan orang tua. Ketika selalu menuruti keinginan anak dan tidak bisa untuk mengatakan tidak. Padahal ini pernah kita bahas tentang memadukan antara kelembutan dengan apa? Ketegasan. Yang mana tegas itu nggih bisa lembut. Tegas itu bukan berarti kasar, bukan berarti keras. Namun tegas itu adalah bisa mengatakan kata tidak dengan pelan. Ini yang kedua. Ciri orang tua yang terlalu memanjakan anak adalah selalu memenuhi segala keinginan sang anak. Yang ketiga, di antara bentuk memanjakan anak adalah membiarkan dan membolehkan anak berbuat sekehendak hatinya. Jadi membiarkan dan membolehkan si anak berbuat sekehendak hatinya. Padahal apa? Ini kalau kita perhatikan nih, di keluarga itu terkadang ada virus, bukan virus corona, bukan virus yang menyebabkan batuk, flu, dan pilek. Tapi di keluarga itu ada yang namanya virus pembiaran. Jadi ada virus namanya virus pembiaran. Jadi ketika ada anak kita melakukan sesuatu yang kurang pas atau kesalahan dan dibiarkan begitu saja, itu namanya adalah virus pembiaran. Tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan keluarga. Jadi kalau membiarkan anak berbuat sesuka hatinya, ini punya dampak buruk. Ini punya dampak negatifnya. Kenapa dampak negatifnya? Dampak negatifnya bagi yang membiarkan anak berbuat sekehendaknya akan menjadikan anak jauh dari ketertiban, jauh dari kepatuhan, tidak taat peraturan, bahkan menjadikan anak itu jauh dari kebiasaan yang baik. Contoh ini, contohnya terkadang
terkadang sebagian orang tua itu segan untuk mendidik anak agar membereskan tempat tidurnya dengan alasan masih kecil. Padahal kesuksesan itu bisa dimulai dari keteraturan dan kerapian. Kesuksesan itu dimulai dari awal bangun tidur. Bisa dilihat orang ini teratur hidupnya atau tidak. Dilihat ketika bangun tidur, apa yang langsung ia baca. Ada yang kalau bangun tidur niku langsung cari apa? HP. Cari HP. Nggih, leres. HP-nya mana? Atau cari makanan? Ya, cari makanan. Ada ibu-ibu ketika bangun yang dicari bukan HP, tapi suaminya mana? Dicari ternyata Masya Allah suami sedang tahajud, sedang salat malam Masya Allah. Atau mungkin baru nonton bola jam 3. Jadi dilihat dari awal bangun tidur, bagaimana, apakah ketika bangun tidur itu langsung bersyukur kepada Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi doa yang luar biasa, yang mana kita bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup. Jadi mengawali hari itu dengan bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikannya. Karena kan an-naumu akhul maut, yang namanya kematian itu adalah saudara tidur, saudara apa? Kematian. Jadi tidur adalah saudara kematian. Nanti kalau bangun lagi berarti rohnya dikembalikan. Ya kalau enggak bangun lagi berarti bablas nih. Makanya ada yang ketika tidur enggak bangun-bangun lagi. Jadi kita lihat, untuk mencapai kesuksesan, meraih cita-cita itu dimulai dari hal yang kecil. Mulai dari ketika bangun tidur, kita biasakan untuk membereskan tempat tidur, melipat selimut, menata bantal, guling, spray. Ada orang tua juga yang segan untuk memerintahkan anak supaya merapikan mainan ketika selesai bermain. Padahal ini bentuk pendidikan yang luar biasa nih, ketika kita biasakan, nah kalau sudah selesai main, dibereskan. Jadi kalau kita selalu apa? Selalu yang membereskan mainan anak, ini bisa jadi apa? Bentuk kita memanjakan anak. Jadi meskipun nantinya mungkin ketika membereskan mainan kurang sempurna, enggak masalah, yang penting nilai pendidikannya. Bahkan ketika anak enggan membereskan mainan, tidak mengapa orang tua membantu. Ayo dibereskan, Umi bantu. Bahkan kita buat peraturan kalau bermain enggak mau membereskan, nanti enggak boleh main lagi. Jadi terkadang ibu rumah tangga itu capek
Karena apa? Karena nggih, tidak adanya ketegasan atau peraturan yang diterapkan di rumah. Sehingga apa? Ya ibu yang bereskan tempat tidur, ibu juga yang membereskan mainan, semuanya serba ibu. Karena apa? Sayang anak. Kasihan, katanya kasihan dengan anak. Padahal kalau kita terapkan hal tersebut nih, itu adalah menempa diri anak itu sejak dini. Nah ini ya, jadi bisa napa? Orang tua bisa membiasakan untuk anak itu membereskan tempat tidurnya, merapikan mainannya. Karena apa? Karena dalam jangka pendek mungkin seakan tidak ada masalah. Jadi orang tua yang memanjakan anak itu mungkin dalam jangka pendek seolah tidak ada masalah, tidak ada dampaknya. Padahal dalam jangka panjang akan mempunyai dampak yang sangat signifikan. Apa di antara dampaknya? Di antara dampaknya adalah dampaknya sangat besar. Kalau orang tua terbiasa apa? Memanjakan anak. Yang pertama, anak akan mempunyai sifat mementingkan diri sendiri. Jadi anak akan mempunyai sifat mementingkan diri sendiri. Jadi yang namanya anak yang sering dimanja itu akan merasa bahwa orang lain akan selalu menolongnya. Bahkan anak yang dimanja itu akan selalu memandang bahwasannya dirinya lebih penting dari orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya setelah anak besar nanti akan menjadi orang yang ingin selalu dipandang, ingin selalu ditolong. Anak yang selalu dimanjakan ketika besar nanti akan merasa bahwa kepentingannya jauh lebih penting dari kepentingan orang lain. Anak yang sering dimanja itu akan timbul apa? Perasaan ingin selalu dipuji. Bahkan anak yang dimanja itu cenderung ingin menang sendiri. Sehingga bahkan sampai parah nih, akan menjadi orang yang congak, yang sombong, yang tamak, sehingga perasaan sosialnya itu akan kurang. Jadi kita lihat dampaknya nanti di ketika dewasa kelak, anak akan mempunyai sifat mementingkan dirinya sendiri, individualis. Ini yang pertama. Yang kedua, dampak memanjakan anak adalah kurang mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi kurang mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi ini, anak yang selalu dimanjakan, selalu mendapatkan pertolongan,
segala kehendaknya dituruti, maka apa? Maka dalam benak orang tua, anak itu tidak boleh menderita atau merasakan kesusahan dan kesulitan. Sehingga apa? Ini menjadikan anak selalu meminta pertolongan, mengharap belas kasihan dari orang lain, dan kurang memiliki rasa tanggung jawab. Jadi anak itu gak bisa untuk usaha sendiri, gak sanggup berikhtiar, tidak mampu untuk berinisiatif sendiri. Padahal dia telah dewasa, telah berkeluarga, tapi masih saja bergantung kepada orang tuanya, baik secara moral maupun material. Ini yang kedua. Yang ketiga, akibat memanjakan anak adalah menjadikan anak tidak percaya diri. Jadi ternyata anak yang terlalu dimanja itu malah berdampak negatif. Itu menjadikan anak itu tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Karena kebiasaan menerima bantuan, pertolongan, selalu mendapatkan bantuan. Akibatnya anak menjadi orang yang selalu tidak dapat mengerjakan atau memecahkan masalah dalam kehidupannya. Jadi dia merasa tidak sanggup, merasa tidak bisa, rasa percaya dirinya hilang, bahkan menjadikan anak itu putus asa. Menjadi pribadi yang kurang percaya diri, selalu bergantung kepada orang tua, bergantung kepada orang lain. Justru apa? Memanjakan ini menjadikan anak mudah menyerah saat mendapatkan kesulitan atau saat mendapatkan kegagalan, langsung menyerah. Jadi membuat anak itu menyerah saat mendapati kesulitan. Terlalu memanjakan anak membuatnya tidak pernah, tidak mampu berikhtiar, tidak mampu gigih untuk mendapatkan sesuatu. Karena apa ya? Karena apa? Anak yang dimanja itu kan biasanya keinginannya itu apa yang ia mau selalu didapatkan. Maka bisa dibilang apa? Bisa dikatakan bahwasanya anak yang terlalu dimanja akan lebih mudah kecewa terhadap diri sendiri dan cenderung merasa tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi masalahnya. Ini kan jadi malah gak pede, gak percaya diri. Berikutnya, dampak yang keberapa? Yang keempat nih. Menjadi pribadi pemberontak dan tidak santun. Menjadi pribadi pemberontak dan tidak santun. Jadi terlalu memanjakan anak itu cenderung apa? Cenderung dilakukan dengan melindungi,
dengan tidak menegur, ketika anak salah enggak ditegur, dengan alasan hal tersebut lumrah. Karena sebagian orang tua nih, kenapa enggak menegur anak yang salah? Sebagian mengatakan namanya juga anak-anak. Sebagian anak-anak yang ramai di masjid itu orang tuanya membiarkannya dengan alasan wong ya namanya anak-anak ya wajar. Lari-lari di masjid, teriak-teriak di masjid ya wajar. Sebagian berpendapat demikian. Padahal sangat mengganggu jamaah. Itu ada anak yang ketika masjid itu ya, ketika diajak ke masjid, semua jamaah itu apa? Dipukul dari belakang. Gitu, urut gitu. Atau lari-lari di antara saf. Dengan alasan biasa anak-anak, wajar. Padahal kalau seandainya orang tua tahu ya bagaimana ini sangat mengganggu jamaah, sangat mengganggu kekhusyukan jamaah. Makanya kalau anak kecil belum bisa diarahkan, belum bisa dikontrol ketika di masjid, lebih baik tidak usah diajak. Meskipun sebagian orang tua menganggap beralasan untuk membiasakan sholat berjamaah. Iya, niatnya bagus, niatnya baik, tapi lihat dampaknya. Jamaah pada gak bisa khusyuk sholat. Karena ya anak yang sana teriak-teriak, yang sana nangis, yang sana lari-lari. Yang satunya apa? Ganggu imam, naik mimbar, terus jatuh akhirnya. Jadi bagaimana kewajiban orang tua ketika mengajak anak di masjid itu diarahkan, dipesani di rumah, nanti kalau rame besok nggak boleh ikut ke masjid lagi. Atau kalau anak itu mungkin biasa, kalau anak itu softnya apa, berdempet atau di sampingnya anak-anak juga, biasanya ngikut sikut-sikutan, desak-desaan, ya itu dunia anak-anak. Maka apa, anggapan namanya juga anak-anak ini perlu apa? Perlu diluruskan, karena yang namanya kesalahan itu harus diingatkan. Jangan sampai ada virus pembiaran dengan alasan namanya juga anak-anak. Padahal virus pembiaran ini, jadi melindungi kesalahan, mungkin saja bisa membuat anak-anak itu menjadi nanti malah namanya kesalahan dibiarkan, menjadi tidak santun, menjadi pemberontak, dan menganggap itu hal yang biasa, padahal kesalahan. Yang berikutnya, dampak yang kelima. Dampak terlalu memanjakan anak adalah membuat interaksi sosial yang buruk. Jadi interaksi sosialnya buruk, sehingga dampak terlalu memanjakan anak itu adalah membuat anak interaksi sosialnya itu buruk. Karena apa? Karena hal tersebut terjadi karena orang tua terlalu membiasakan anak mendapatkan sesuatu dengan mudah. Apa? Orang tua yang terlalu memanjakan anak itu biasanya adalah
membiasakan anak untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah. Nah ini karena selalu mendapatkan sesuatu itu dengan mudah, sehingga anak sulit untuk bersyukur, sulit untuk berterima kasih kepada orang lain. Jadi ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam masalah memanjakan anak ini kita harus bijak. Bukan berarti kita itu enggak peduli dengan anak, atau mungkin bukan berarti kita berbuat keras. Jadi kalau kita ingin memanjakan anak itu ya harus dengan batasannya. Karena apa? Ya karena akan timbul hal-hal yang negatif nanti yang akan tumbuh di kemudian hari. Ada sebagian yang apa? Karena beranggapan saya nggak ingin memanjakan anak saya. Ini, jadi ada orang tua yang beralasan saya nggak ingin memanjakan anak saya, sehingga berlebihan yang berdampak apa? Tidak memberikan hak bermain bagi anak. Padahal yang namanya bermain itu adalah kebutuhan pokok, bahkan kebutuhan dasar anak. Jadi ya salah satu kebutuhan dasar anak itu ya bermain. Namun sayangnya tidak sedikit orang tua yang belum mengerti hal tersebut. Jadi ada dua kubu nih, istilahnya ada dua kubu yang saling bertolak belakang. Ada kubu yang ekstrim kanan. Siapa itu kubu yang ekstrim kanan? Yaitu orang tua yang tidak memberikan hak bermain kepada anaknya sebagaimana mestinya. Dengan berbagai macam alasan, antara lain apa? Ada orang tua itu yang kurang memberikan hak bermain bagi anak dengan alasan ya gak boleh dimanja, masa main terus. Jadi ada yang sebagian beralasan, orang tua ketika ini nggih, ketika salah kaprah seperti ini, ada yang tidak memberikan hak bermain bagi anak dengan alasan agar anak fokus belajar. Biar fokus belajar. Padahal bila anak tersebut diberi kesempatan untuk bermain, justru itulah yang akan membantu anak untuk fokus belajar. Karena setelah main mungkin jadi fresh, jadi senang, akhirnya belajar juga nyaman. Karena apa? Karena sebab salah satu kebutuhan pokoknya itu bermain tadi sudah terpenuhi. Dan energi ekstra anak sudah tersalurkan. Nah kalau enggak disalurkan bagaimana ya? Disalurkan ya dengan bermain. Yang penting ini, tapi ada catatannya nih. Yang penting semua itu dijalankan secara proporsional. Dalam arti apa? Waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain ya bermain.
enten mboten orang tua yang enggak ngasih waktu bermain bagi anak. Belajar terus. Jam 7 sampai jam 2 sampai jam 3 belajar. Enten nih jam 1 sampai jam 7 sampai jam 3 belajar, nanti sore sampai isya les. Terus isya sampai jam 9 ngerjakan PR. Habis itu tidur. Bermainnya kapan? Habis subuh ya. Habis subuh halaqah. Ya. Tapi biasanya nggih, kalau anak-anak zaman sekarang nggih, banyak bermainnya apa banyak belajarnya? Banyak bermainnya. Nah ini namanya yang banyak bermain, inilah namanya kubu yang ekstrim kiri. Kubu yang ekstrim kiri yaitu orang tua yang terlalu longgar dalam memberikan hak bermain pada anak, yang mana kekeliruan ini banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya adalah keliru dalam memberikan media bermain untuk anak. Salah dalam memberikan apa media bermain untuk anak. HP bebas, bebas lah kamu nge-game apa saja, bebas sampai kapanpun nih, bebas, yang penting jangan ganggu Umi. Nah, yang penting jangan ganggu adik. Atau juga di antara kekeliruannya adalah membebaskan anak bermain dengan teman-teman yang tidak baik. Jadi bebas nak, kamu bermain dengan siapapun, bebas, yang penting nanti pulang. Sehingga justru malah merusak akhlaknya. Nah, salah satu media bermain yang kerap disediakan orang tua untuk anaknya adalah HP. Di zaman sekarang ini nih, bukan merupakan pemandangan asing jika anak-anak SD sudah dipegangi HP. Bahkan anak batita, senes balita apa? Batita itu sudah diberi kesempatan untuk bermain HP. Kebanyakan orang tua beralasan apa? Gendungan. Nah, kalau anak SD mungkin alasannya ya karena anak mendesak ustadz, merengek minta HP. Alasannya apa? Karena rata-rata temannya juga punya HP. Atau gini tadi, bener nih, karena orang tua merasa bahwa HP adalah solusi agar anak bisa anteng, tidak rewel, tidak bolak-balik mengganggu aktivitas orang tuanya. Padahal telah terbukti betapa dahsyatnya dampak buruk penggunaan HP yang secara tidak terkontrol. Wong orang dewasa saja nih, orang dewasa yang akalnya sempurna itu saja bisa rusak keimanannya gara-gara HP, apalagi anak kecil yang akalnya belum sempurna. Ini, jadi ekstrem kiri. Ekstrem kiri dalam apa ini? Tidak perhatian dengan media. Atau mungkin juga terlalu longgar tadi, terlalu longgar bermain dengan teman yang kurang baik, yang bisa merusak akhlak anak. Ini terkadang orang tua ini kurang memperhatikan ini. Siapa dengan siapa anak kita itu bermain. Bahkan sebagian orang tua beralasan
jika anak berada di dalam rumah suka mengganggu, banyak pola, banyak tingkah pola nih, menjengkelkan, membuat masalah, membuat adik nangis, akhirnya dah keluar sana, main sana itu, pulangnya nanti maghrib. Mending napa disuruh bermain di luar saja daripada membuat umi pusing di rumah. Sayangnya napa tidak diperhatikan siapa teman-teman bermain di luar sana. Akibatnya napa Bu? Akibatnya saat pulang bermain anak membawa kosakata baru. Kosakata ya, kosakata baru kalau baik alhamdulillah. Tapi kosakata buruk yang baru atau perilaku negatif yang baru. Jadi solusinya bagaimana nih antara ekstrim kanan dengan ekstrim kiri? Solusinya adalah dengan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Kalau sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi yaitu apa? Orang tua hendaknya bermain dengan anak. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kharajna ma'an Nabi SAW wa du'ina ila ta'am, fa idza Husainun yal'abu fit tariq, fa asra' an-nabi SAW amama al-qaum tsumma basata yadayhi." Jadi Ya'la bin Murrah, seorang sahabat radhiyallahu anhu, pernah menceritakan, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dalam rangka mendatangi undangan makan. Nah, di tengah perjalanan kami mendapati Husain sedang bermain di jalan. Husain cucu Nabi sedang bermain di jalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas mendahului kami dan membentangkan kedua tangan beliau. Membentangkan kedua tangan beliau, Husain pun lari menghindar ke sana kemari. Mau ditangkap nggih. Seperti orang kalau mau tangkep-tangkepan itu nggih. Jadi membentangkan tangannya, terus Husain lari ke sana ke sini. Nabi apa? Terus bermain, bercanda dengan Husain hingga Nabi berhasil menangkap Husain. Salah satu tangan beliau memegang dagu Husain dan satunya memegang kepala Husain, lalu beliau memeluknya. Lalu setelah itu Nabi bersabda, "Husainun minni wa ana minhu, ahabballahu man ahabbal Hasan wal Husain." Kemudian Nabi bersabda, "Husain adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain, kedua cucuku." Maka nih, di rumah niku nih harus ada waktu orang tua itu bermain dengan anak. Karena banyak manfaatnya nih. Jadi meluangkan waktu untuk bermain bersama anak itu banyak manfaatnya. Ya, ini yang nanti bisa membangun keakraban. Keakraban antara orang tua dan anak. Juga kalau orang tua bermain dengan anak itu juga mengurangi ketergantungan kepada HP. Mengurangi ketergantungan orang tua terhadap HP juga mengurangi ketergantungan anak terhadap HP. Orang tua juga nih, gak hanya anak saja.
Juga ketika orang tua bermain dengan anak, itu juga menghindarkan anak dari teman-teman berbaik yang kurang, apa, teman-teman bermain yang kurang baik. Jadi ini yang harus kita pahami. Ya, kita memang enggak berusaha tidak terlalu memanjakan anak, tapi anak itu juga perlu bermain dengan kita. Karena bermain adalah kebutuhan anak. Jadi seseorang itu kan bisa terjangkiti kejenuhan akibat rutinitas harian yang hanya itu-itu saja. Bila tidak disisipi dengan refreshing, itu bisa jenuh. Sekalipun bahkan orang dewasa pun yang akalnya sempurna juga bisa jenuh. Apalagi anak kecil yang akalnya belum sempurna, lebih berpotensi untuk terjangkiti kejenuhan. Jadi yang namanya anak itu bosan, ya wajar. Namanya anak kecil. Terlebih apabila apa? Kebutuhan bermainnya itu tidak terpenuhi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan apa? Terpenuhinya kebutuhan bermain bagi anak. Bahkan apa? Bahkan Nabi pun tadi kita jelaskan nih, beliau sendiri bermain dengan anak-anak. Kalau kita lihat, kalau terkait dengan mainan kan, Aisyah itu kan pernah bercerita nih, bahasanya Aisyah itu pernah menceritakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani. Aisyah bercerita bahwasanya ada angin berhembus hingga menyingkap ujung tirai raknya. Kemudian apa? Menjadikan terlihatlah boneka-boneka mini Aisyah. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa itu wahai Aisyah? Aisyah menjawab, bonekaku. Nabi melihat ternyata di antara boneka itu terdapat boneka kuda dari kain perca yang memiliki sepasang sayap. Maka Nabi bertanya lagi, boneka apa itu yang ada di tengah? Aisyah menjawab, boneka kuda. Nabi bertanya lagi, apa yang ada pada boneka tersebut? Aisyah menjawab, sepasang sayap. Akhirnya Nabi bertanya, kok kuda memiliki sepasang sayap? Akhirnya ayah Aisyah menjawab, tidakkah engkau mendengar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kuda yang bersayap? Maka akhirnya Rasulullah SAW pun tertawa lebar ya mendengar hal tersebut. Hingga perawi hadis melihat gigi geraham beliau. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi juga pernah menghibur anak kecil nih, namanya Abu Umar. Ya Abu Umar Mafa'alan Nuwair. Jadi menghibur anak kecil yang bernama Abu Umar saat mainannya berupa burung kecil mati. Jadi kan Abu Umar ini anak kecil nih, mainannya berupa burung kecil itu mati. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Maka yang penting di sini apa? Yang penting kita sebagai orang tua berusaha memilihkan permainan yang bermanfaat atau yang minim dampak negatifnya.
yang minim nafkah dampak negatifnya. Karena di zaman sekarang ini banyak permainan yang lebih dominan efek buruknya dibanding efek positifnya. Contoh apa? PS, PlayStation, game online itu menghabiskan waktu dengan HP dan semisalnya. Ya, maka permainan seperti itu harus dihindari dengan cara memberikan alternatif permainan lain yang tidak hanya menyenangkan tapi juga menyehatkan, syukur-syukur napa tidak menguras kantong orang tua, tidak terlalu menguras kantong. Permainan sederhana, mungkin ibu-ibu ingat dulu zaman pas kecil mainannya itu cuma petak umpet, gubak sodor, apa malah? Dakon. Dakon. Ah, dakon. Terus apa lagi? Bekelan. Lomba tali ding. Itu malah masya Allah menyehatkan. Atau kalau enggak seperti itu mesti bolang. Bolang ke sungai, cari ikan, cari burung. Ya. Cari buah Jadi permainan yang menyehatkan. Terus yang penting kita punya ketegasan, ada saatnya bermain dan ada saatnya belajar. Jadi tidak benar kalau kita membiarkan bermain sepanjang hari, atau sebaliknya juga tidak benar kalau memforsir untuk terus menerus belajar. Jadi anak perlu dibiasakan membagi waktu dengan baik. Kejenuhan, ketidaktertarikan dengan belajar, atau mungkin tidak bisa diam, tidak fokus belajar pada anak kecil, ini sangat mungkin terjadi. Nah, maka kita berusaha untuk mengajarkan bagaimana apa? Bagaimana membagi waktu dengan baik. Sehingga apa? Sehingga tahu kapan serius belajar dan kapan saatnya bermain. Sehingga ketika jam bermain, maka biarkan anak bermain. Bahkan kalau baik tadi, lebih baik apa? Orang tua juga ikut terlibat jika ada waktu dan juga memang harus mengalokasikan waktu bermain untuk anak. Bermain bersama anak. Sehingga ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pentingnya kita untuk memahami hal ini, bahwasannya memanjakan anak itu bukan tanda sayang. Namun kita harus mengetahui batasan-batasannya sehingga bisa bijak dalam memahami hal ini, karena kita menyadari bahwasannya besok masa depan tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita itu semakin berat. Kita saja merasakan bagaimana beratnya hidup di zaman sekarang ini, tantangan yang merusak agama, yang merusak akhlak itu sangat sangat besar, sangat berat di zaman sekarang ini. Maka apa? Perlu kita sebagai orang tua untuk berbekal berbekal dengan ilmu, ilmu fikih, ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan anak, dan juga perlu membekali anak dengan sebaik mungkin di tengah tantangan ataupun fitnah, fitnah dunia yang sangat besar ini, sehingga harapannya adalah semoga nanti kita semua bisa masuk surga bersama-sama dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, yang tentunya semua itu adalah karena taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ibu-ibu para mahat yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Monggo. Kalau HP-nya untuk
Nggih. Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. HP sebagai syarat untuk belajar. Jadi nak, belajar dulu, nanti kalau enggak belajar, nanti apa? Nanti enggak boleh main HP. Yang pertama adalah ya, dalam masalah ini perlu kita pahami bahwasannya apa? Memang yang paling utama, yang paling penting itu adalah ya, bagaimana menumbuhkan motivasi anak itu belajar. Itu yang paling pokok, yang paling penting. Dan ini memang butuh perjuangan. Menumbuhkan kesadaran anak itu untuk apa? Senang belajar. Jadi paling enggak ya, kalau anak itu mungkin motivasinya juga, kita kan perlu cara nih bagaimana motivasi belajar. Paling tidak ya anak itu senang kalau belajar. Membuat anak itu termotivasi belajarnya, senang belajar, itu yang utama. Kemudian yang kedua, jika seandainya itu menjadi syarat, boleh tapi tidak napa? Tidak terus menerus. Sesekali mboten napa-napa. Jadi kita motivasi, nanti ketika sudah belajar boleh buka HP. Boleh megang HP. Sebagaimana dulu kan kita sudah pernah bahas nih dalam masalah motivasi pemberian apa? Hadiah. Ada poin penting yang kemarin kita bahas, bahwasannya hadiah ini fungsinya adalah untuk pembiasaan. Jadi bukan terus menerus. Kalau sudah anak terbiasa, terbiasa belajar, terbiasa baik, maka hadiah ini bisa di stop. Baru nanti ketika anak mulai jenuh lagi, butuh motivasi, bisa dikasih hadiah lagi, dijanjikan hadiah. Ketika kemarin kita membahas tentang masalah hadiah ini, khawatirnya kalau terus menerus nanti anak akan timbul ketergantungan. Kalau nggak dapat hadiah nggak mau belajar, kalau nggak nanti megang HP nggak mau belajar, kan dampaknya seperti itu. Gitu nggih, bisa dipahami nggih. Terus juga ketika nanti pegang HP juga kita batasi. Main apa? Di situ main apa? Apakah nanti main yang justru nanti membuat ketagihan? Karena memang kita lihat bahwasanya yang namanya game itu yang buat game juga pinter. Bagaimana membuat anak itu penasaran? Ketika sudah sampai level 9 mesti pengen level 10, tantangannya lebih berat. Tantangannya lebih berat. Dan ini kecanduan game ini bahaya. Dan nyamannya kecanduan game itu enggak hanya anak kecil, orang tua pun juga demikian. Sudah dewasa. Maka seandainya HP nggih dibolehkan, tapi nyetel YouTube yang baik, acara yang baik. Jadi ya boleh HP tapi jangan nge-game. Karena nge-game itu nanti kecanduan masalahnya. Boleh tapi nyetel YouTube acara yang baik. Apakah Ufit TV atau yang lainnya yang mendidik. Itu nggih, jadi beberapa langkah tadi yang mudah-mudahan bisa kita terapkan nggih. Jadi yang pertama pentingnya membangun motivasi, senang belajar, dan memang butuh namanya hadiah untuk penyemangat, tapi tidak terus-menerus nggih. Nah, nanti kalau sudah terbentuk, sudah terbiasa bisa kita stop. Kalau nanti butuh motivasi bisa kita janjikan lagi hadiahnya. Ya, dan ketika tadi kita bolehkan HP nggih, kita arahkan. Kita arahkan yang boleh disetel ini. Dan penting nih, penting. Pokoknya penting sekali kalau
memberikan HP ke anak, batasi waktunya. Batasin apa? Waktunya. Bikin kesepakatan. Boleh, tapi 5 menit saja, 10 menit saja. Di samping diawasi apa yang dilihat. Ngeten nggih? Wallahu ta'ala a'lam. Manten malih atau cukup? Cukup nggih? Nggih, demikian nggih para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah meskipun kita di tengah puasa Asyura nggih. Puasa Asyura 10 Muharram, tapi tidak menyurutkan semangat kita insyaallah untuk thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa nas'alullaha ta'ala al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.